Well bros, di video kali ini gue akan ngebocorin rahasia gimana dapetin target 4000 jam waktu tonton YouTube secara instan. Terima kasih bagi udah yang mampir ke channel gue. Silakan subscribe dan jangan lupa pencet gambar belnya. Oke? Bikin konten yang bagus ternyata nggak jamin video lo dapetin viewer yang banyak. Padahal video yang diupload udah di setting SEO secara maksimal. Taruh keyword di file name, di judul, nulis 23 ada keywordnya, nulis deskripsi dan sebagainya. Sebenarnya cara itu sih udah bagus, tapi tetap aja video lo nggak ngehit di Google sama di YouTube. Kok bisa? Karena orang-orang juga pakai cara yang sama, mas bro. Sekarang ini udah ada perubahan besar banget dari algoritma YouTube pas ngeranking video kita. Berbeda seperti beberapa tahun yang lalu, YouTube ngeranking video berdasarkan jumlah subscriber, jumlah viewer, dan interaksi pada video kita. Sekarang udah nggak gitu lagi. Mereka ngubah peraturan karena selama ini banyak yang pada ngakalin, pada beli subscriber, sub for sub, clickbait yang maksudnya tuh thumbnail menyesatkan, dan masih banyak lagi. Nah, karena mereka gak mau ditipu lagi, YouTube merubah strateginya, yaitu ranking video kita berdasarkan pada waktu tonton. Sekarang gimana strategi biar dapat ranking bagus di YouTube dan target 4000 jam waktu tonton YouTube tercapai secara instan? Strateginya itu begini. 1. Buat video dengan durasi panjang. Video yang durasinya panjang bakal punya kesempatan untuk dapetin ranking yang bagus, karena YouTube mengutamain total waktu tonton di video kita. Makin lama orang nonton, maka retensi penontonnya juga bakalan makin tinggi. Tahu kan, semakin tinggi angka retensi penulisannya, semakin bagus. Jadi, buat total waktu tonton video lo sepanjang mungkin, karena yang diinginkan oleh YouTube. Logiknya itu begini. Lo punya video dengan durasi yang berbeda-beda. Yang satu 2 menit, yang satunya lagi 10 menit. Katakanlah masing-masing 10.000 view. Dan retensi pemirsanya dari kedua video tersebut sama, misalnya 50%, itu artinya rata-rata orang menonton setengah dari durasi video lu. Total waktu tonton untuk video yang 2 menit itu 10.000 menit. Dan yang satu lagi yang durasinya 10 menit, 50.000 menit. Artinya, video kedua tersebut memiliki 5 kali waktu tonton yang lebih gede. Video inilah yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan ranking video yang bagus. Inilah manfaatnya kita membuat video dengan durasi yang panjang tadi, karena untuk menambahkan total waktu tonton video kita. Tapi, di sini masalahnya, gimana caranya orang itu betah nonton video kita yang durasinya panjang tersebut? Betul nonton muka gue yang gak seberapa ini. Yang kedua adalah kunci perhatian penonton. Setelah 15 detik pertama, lu harus berhasil menarik perhatian penonton, selanjutnya akan aman. Bahkan dari YouTube sendiri, kita harus dapat perhatiin di 15 detik pertama, saat orang gimana untuk mutusin lanjut untuk menonton atau enggak. Patarosananya eta, gimana caranya biar kita mendapatkan perhatian orang tersebut di 15 detik pertama? Dan di menit selanjutnya, begini contohnya. Ini contoh metode yang gua pakai. Yang pertama adalah kita kasih ulasan singkat. Kalau menurut gue pribadi, lu harus memperkenalkan nama channel lu di video intro lu. Yang kedua adalah lu harus ngungkapin bukti-bukti yang kuat, misalnya pencapaian lu, pengalaman lu, riset lu, dan sebagainya. Lanjut, kita lompat ya. Yang ketiga adalah masukin keyword utama di judul video lo. Sekarang ini Google dan YouTube ngegunain judul pas mendata isi videomu apa. Jika kalian ragu-ragu, silahkan klik tubebuddy.com/semboyan35. Link ada di deskripsi, silahkan install dan rasakan manfaatnya. Yang keempat adalah pancing para penonton untuk berinteraksi. YouTube pengen video kita itu dipenuhin interaksi oleh para penonton. Makanya itu kita harus pintar memancing para penonton. Seperti like, comment,
share, dan subscribe. Ini secara psikologis, para penonton akan mengingatkan kita untuk kembali menonton video-video kita. Dan yang terakhir, untuk YouTuber favorit gue, Mas Alam, aka Alpha RP Railway, maksimalin thumbnail video lo. Paling segitu aja untuk video face reveal ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.